Ya, halo guys. Kali ini kita mau bongkar motherboard dan prosesor kita. Dan silakan disimak. Dan nggak tahu berapa lama selesainya. Oke. PC sudah mati. Yuhu. Yoi. Ya, mohon maaf ya guys, cukup lama. Jadi, kali ini kita mau bongkar motherboard dan prosesornya guys. Ini video bakal lama, kita nggak pause. Oke. Kira-kira seperti ini guys, dalamannya. Kita coba supaya bisa lihat guys. Jadi kita mau copot-copotin dulu guys. Pertama kita lepas pin power GPU. Dilepas. Sekarang kita lepas GPU-nya. GPU-nya mari kita copot. Oke. Sudah
tercopot GPU-nya, guys. Sekarang kita copot kabel SATA. Oke, kabel audio kalau di sana sih. Ini dulu deh, pin power. RAM kita copot. Guys, oke, kita lanjut. Susah nih bro, susah banget sih bro cabutnya bro. Main ke zombies. Orang sudah satu lagi. Oke, okay. Clear.
Susah kali guys. Oke. Sudah kita buka. Sekarang dan seperti ini guys, bobonya backplate-nya. Okay. Okay guys, seperti ini tanpa mubok. Mari kita geser. Geser dulu guys. Ya geser mana nih? Geser. Geser CPU-nya.
ini dusnya guys. Mari kita copot HSF. Oke. Wah, udah copot guys. Ternyata emang nempel di prosi.
Oke. Ini thermal pasnya nih masih ada guys. Lihat enggak? Thermal pasnya masih banyak dan cukup lengket. Oke guys. Kalau nggak salah sih gini. Silakan nanti dicek di Oke guys, ini sudah.